Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel saya Marwah Koi. Jadi edisi kali ini saya ingin membahas tentang ikan koi provokator itu apa. Dan sebelum membahas atau berlanjut ke topik pembahasan, yang baru ketemu channel saya bisa dibantu subscribe, like, komen, dan share-nya agar channel saya juga terus berkembang dan membagikan video-video menarik seputar keeping koi yang baik dan benar. Jadi kita masuk ke topik pembahasan, di mana ikan koi yang paling biasa dan yang sering disebut koi provokator. Dan kebetulan ikan koi provokator ini langsung sudah ada dan saya buktikan sendiri di kolam koi saya, yaitu untuk jenis varietasnya cagoi, tembaga, dan red karasi. Kedua ikan ini sangat membantu sekali untuk mengajak jenis varietas lainnya untuk ikut berinteraksi dengan manusia dan tidak takut untuk kita ajak berinteraksi dibandingkan dengan jenis varietas lainnya. Dan untuk kolam koi saya ada jenis red karasi dan cagoi dengan tujuan agar koi tidak mudah stres, karena koi polosan ini sudah terbiasa berinteraksi dengan manusia. Di samping itu, antara koi polosan jenis red karasi dengan cagoi, mana yang bisa dibilang atau disebut master provokator? Untuk jawabnya ialah cagoi tembaga. Alasan ikan ini paling sering dan sangat aktif sekali mendekati kita, tidak ada rasa takut untuk berinteraksi dengan kita secara langsung, maka ikan lain akan mengikuti, karena pada dasarnya ikan koi ikan yang hidupnya suka bergurombol sobat marwah koi dan tidak suka hidup sendiri. Mungkin penjelasan dari saya cukup simpel dan mudah dimengerti ya sobat marwah koi. Jangan lupa buat support terus channel ini dengan cara klik tombol loncengnya agar kalian terus mendapat notifikasi dari saya untuk video-video menarik lainnya seputar keeping ikan koi. Oke, jadi kayak gitu aja untuk koi provokatornya. Jangan lupa untuk yang baru bikin kolam ataupun punya kolam baru ikannya nggak mau jinak, bisa ditambah ikan cagoi. Jadi ikan yang paling provokator bisa kalian lihat jenis cagoi. Oke sobat marwah koi, ciao dulu.